Ridwan Kamil dan keluarga meminta agar masyarakat Indonesia tak mengganggu privasi Geraldine Beldi, warga negara Swiss yang menemukan jenazah Eril di Bendungan Enghalde, Swiss. Hal ini menyangkut rasa terima kasih dan rasa hormat keluarga kepada Geraldine. Mohon komunikasi kami dengan Ibu Geraldine secara privat dan beliau perlu dijaga privasinya. Beliau tidak punya akun media sosial, sehingga kami minta warga negara Indonesia untuk tidak mengganggu privasi beliau karena bagian dari rasa hormat dan terima kasih kami kepada Ibu Geraldine. LP mengatakan Geraldine adalah guru sekolah dasar. Ia selalu memperhatikan Sungai Are setiap berangkat ke sekolah untuk mengajar. Untuk itu, keluarga berterima kasih kepada Geraldine karena telah menemukan jenazah Eril. Sebelumnya Eril dilaporkan hilang saat berenang di Sungai Are, Swiss pada 26 Mei 2022. Kemudian jenazah Eril ditemukan oleh Geraldine di Bendungan Enghalde, Swiss pada 8 Juni 2022. Saat ini jenazah Eril telah tiba di Indonesia dan sudah berada di Gedung Pakuan, Bandung, Jawa Barat. Nantinya jenazah Eril akan dimakamkan di Islamic Center Baitul Ridwan, Kabupaten Bandung pada Senin 13 Juni 2022.